Hello everyone, welcome back to Good English Channel. Memahami dan mampu menggunakan berbagai bentuk kata dalam kalimat-kalimat bahasa Inggris itu adalah modal besar Anda untuk sukses berbicara bahasa Inggris. Berlatih membuat kalimat-kalimat menggunakan verb kata kerja dan perubahannya menjadi noun kata benda analyze adalah verb artinya menganalisis analysis adalah noun artinya analisis membuat kalimat menggunakan kata analyze kalimat nomor satu Tim menganalisis tren pasar secara rutin. Tim the team menganalisis analysis tren pasar market trends secara rutin regularly. Silakan Anda menyusun kata-kata ini. Untuk membuat kalimat bahasa Inggris, the team analyzes market trends regularly. Subjek kalimat ini adalah "the team". Subjek tunggal dengan kata kerja analyze menjadi analysis. Market trends artinya adalah tren pasar. Regularly artinya secara rutin adalah merupakan keterangan kata kerja atau kita sebut dengan adverb of manner. Silakan Anda berlatih membaca. The team analyzes market trends regularly. Kalimat nomor dua: dia menganalisis data untuk mengidentifikasi pola-pola, dia menganalisis (she analyzes) data (the data) untuk mengidentifikasi. To identify pola-pola patterns, silakan Anda membuat kalimat bahasa Inggrisnya. she analyzes the data to identify patterns. Dengan subjek she, kata kerja analysis. Dari kata kerja analyze. The data, artinya data, to identify adalah kata kerja untuk mengidentifikasi. Patterns adalah pola-pola. Silakan anda berlatih membaca. She analyzes the data to identify patterns. Kalimat nomor tiga, dia menganalisis hasil eksperimen dengan teliti. Dia menganalisis. She analyzed hasil results. Experiment the experiment dengan teliti thoroughly silakan Anda menjadikan kata-kata ini kalimat bahasa Inggris yang benar She analyzed the experiment result thoroughly. Dengan subjek she, orang ketiga tunggal, kata kerja analyzed berbentuk kedua, yaitu digunakan dalam kalimat past tense. The experiment adalah eksperimen, result adalah hasil. The experiment result, hasil eksperimen. Farley, Artinya dengan teliti. Silakan Anda berlatih membaca. She analyzed the experiment result thoroughly. Kalimat nomor empat. Dia menganalisis laporan keuangan minggu lalu. Dia menganalisis. He analyzed. Laporan, report, keuangan, financial, minggu lalu, last week, silakan Anda membuat kalimat bahasa Inggrisnya. He analyzed the financial report last week dengan subjek He, orang ketiga tunggal, menggunakan kata kerja "analyzed" (kata kerja bentuk kedua) dalam kalimat past tense "the financial report", laporan keuangan. Jadi, kata "financial" menerangkan kata "report". Report artinya laporan. Laporan apa itu? Adalah laporan keuangan. Begitu cara untuk mengetahui kata mana yang menjadi topik. Last week, minggu lalu adalah keterangan untuk digunakan pada kalimat past tense. Silakan Anda berlatih membaca. He analyzed the financial report last week. Kalimat nomor lima: Dia telah menganalisis situasi dan mencapai kesimpulan. Dia telah menganalisis. She has analyzed situasi. The situation mencapai. Come to kesimpulan conclusion. Silakan Anda membuat kalimat bahasa Inggrisnya. She has analyzed the situation and come to a conclusion. Subjek she kata kerja bantu has analyzed adalah kata kerja bentuk ketiga kita bisa mengetahuinya perbedaan kata kerja bentuk kedua dan kata kerja bentuk ketiga dalam konteks kalimat tertentu kalau Anda menjumpai penggunaan kata kerja analyzed tanpa ada has tanpa ada to be di depannya Berarti kata kerja "analyzed" itu adalah kata kerja bentuk kedua. Seperti contoh dalam kalimat ini, kata kerja "analyzed" di depannya ada "has", berarti membentuk kalimat "present perfect tense". Kata kerja "analyzed" adalah kata kerja bentuk ketiga. The situation, situasi, and come to a conclusion dan mencapai kesimpulan. Silakan Anda berlatih membaca. She has analyzed the situation and come to a conclusion. Menggunakan kata benda analisis. Kalimat nomor 6. Analisis tren pasar mengungkapkan fluktuasi yang signifikan. Analisis, analisis, trend pasar, market trends, mengungkapkan refills, fluktuasi, fluctuations, signifikan, significant. significant. Silakan Anda menyusun kata-kata ini menjadi kalimat bahasa Inggris. Analysis of market trends reveals significant fluctuations. Subjek kalimat ini adalah analysis of market trends. Kemudian kata kerja reveals artinya mengungkapkan. Significant fluctuation artinya fluktuasi yang signifikan. Menggunakan kata kerja reveals ada S di belakangnya itu pertanda kalimat present tense dengan subjek tunggal atau subjek yang tak bisa dihitung. Silakan Anda berlatih membaca. Analysis of market trends reveals significant fluctuations. Kalimat nomor tujuh. Analisis data menyoroti area-area potensial untuk perbaikan analisis data, the analysis of data, menyoroti, highlights, area-area, areas, potential, potential, untuk perbaikan, for improvement. Silakan buat kalimat bahasa Inggrisnya. The analysis of data highlights potential areas for improvement. Subjek kalimat ini adalah the analysis of data. Kemudian highlights adalah kata kerja yang artinya menyoroti. Potential areas adalah area-area potensial. Kata benda areas adalah benda jamak. For improvement untuk perbaikan, kata "improvement" adalah bentuk kata benda. Tadi, kata kerja "improve", silakan Anda berlatih membaca. The analysis of data highlights potential areas for improvement. Kalimat nomor 8. Dia menyelesaikan analisis hasil eksperimen. Dia menyelesaikan. She completed. Analisis. The analysis. Hasil. Results. Experiment, eksperimen. Experiment. Silakan buat kalimat bahasa Inggrisnya. She completed the analysis of the experiment results. Subject she, kemudian kata kerja bentuk kedua completed. Nah inilah caranya mengenali kata kerja bentuk kedua di depannya hanya ada subjek. The analysis, analisa atau analisis adalah kata benda of the experiment result. Hasil dari eksperimen. Silakan Anda berlatih membaca. She completed the analysis of the experiment results. Kalimat nomor sembilan. Analisis telah mengungkapkan wawasan tentang permintaan pasar. Analisis, the analysis telah mengungkapkan has revealed wawasan tentang insights into permintaan pasar market demand silakan anda membuat kalimat bahasa inggrisnya The analysis has revealed insights into market demand Subjek kalimat ini adalah the analysis Adalah kata benda Analisis Atau sering disebut analisa Has revealed Telah terungkap Kata kerja revealed adalah bentuk ketiga Iya benar Karena di depannya ada has sehingga membentuk kalimat present perfect tense. Kemudian, insights artinya wawasan, market demand, permintaan pasar. Bisa juga Anda mengatakan insights about market demand, sama dengan insights into market demand, wawasan tentang permintaan pasar. Silakan Anda berlatih membaca. The analysis has revealed insights into market demand. Kalimat nomor sepuluh, analysis akan memberikan wawasan untuk perencanaan strategis. Analysis, the analysis akan memberikan will provide wawasan. Insights untuk perencanaan full planning strategis strategic. Silakan buat kalimat bahasa Inggrisnya. The analysis will provide insights for strategic planning. Subjek kalimat ini adalah kata benda analysis. Kemudian will adalah modal verb. Provide adalah verb. Dengan adanya will dan kata kerja provide, ini adalah kalimat simple future tense. Menyatakan sesuatu yang akan terjadi nanti atau di saat yang akan datang. Insights adalah wawasan for strategic planning untuk perencanaan strategis. Kata strategic adalah kata yang menerangkan planning adalah kata benda. Silakan Anda berlatih membaca. The analysis will provide insights for strategic planning. para sahabat Good English Channel itulah tadi telah anda mempelajari kalimat-kalimat yang menggunakan kata kerja analyze dan kata benda analysis tentu perlu anda tahu dengan jelas karena berbahasa Inggris terutamanya berbicara bahasa Inggris anda tidak bisa menghindari penggunaan bentuk-bentuk kata sehingga perlu belajar perubahan-perubahannya Semoga Anda tetap semangat belajar bahasa Inggris. Salam terbaik untuk Anda yang berada di Indonesia, juga yang berada di negara-negara lainnya. Yang tetap semangat juga bersama kita di sini, belajar bahasa Inggris. Kita jumpa lagi pada pembelajaran di video-video berikutnya.